sediakan. Nak bagi komen dua perkara. Saya sendiri rasa sedih dengar Dato' Sri Anwar Ibrahim masih ada di dalam penjara, dan sebagai doktor perubatan kita dapat laporan dia tak sihat dan bahu kiri dia sakit. Walaupun ada dua independent assessment dari pakar ortopedik, tetapi peluang untuk buat fizioterapi di hospital sudah terhadkan. Nombor dua, walaupun Dato' Sri Anwar Ibrahim menghadapi masih baki 16 kes di mahkamah, lawyer-lawyer beliau hanya bagi 1 jam 1 minggu jumlah untuk bincang 16 kes. Sampai satu tahap, Dato' Sri Anwar terpaksa mewakili sendiri di mahkamah. Nombor tiga, kita semua pun tahu Dato' Sri Anwar suka baca buku, tetapi malahnya kita dengar Dato' Sri Anwar tidak boleh guna fasiliti-fasiliti perpustakaan di Sungai Buroh. Dan juga hari raya yang lepas, saya ada peluang minta wakil rakyat dari Pematang Pau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah. Bagaimana Dato' Sri hari raya? Dia kata, dia jawab, hari raya hari pertama tidak boleh melawat Dato' Sri Adwa. Hari kedua pun tak boleh. Hari ketiga boleh, tetapi terhadkan 15 minit. Inilah keadaan barisan nasional. Nombor dua, tentang kes Tuan Haji Yayasari yang sekarang ada di penjara Kajang. Tadi yang berhormat Kapa sudah sentuh di panjang, dan saya tak perlu ulang keadaan-keadaan Yayasari secara teknikal. Nombor dua, 1MDB, saya ingatkan kepada ahli-ahli yang berhormat dari UMNO, wakil rakyat pekan ialah Perdana Menteri Malaysia, bukan Perdana Menteri UMNO. Sebab apa? Sekarang kita ada satu keadaan yang Malaysia belum menghadapi. Banyak berita-berita buruk tentang imej Malaysia, bukan saja dari Wall Street Journal. Baru-barunya saya balik dari Melbourne, tiap-tiap hari surat khabar dari Melbourne pun sentuh perkara ini, termasuk CNN, BBC, Al Jazeera, CCTV dari China dan sebagainya. Saya nak sentuh dua perkara yang jelas tentang 1MDB. Nombor satu, 1MDB ialah satu minta izin sovereign wealth fund. Kawan saya kata, dan dia pakar ekonomi, tak ada negara lain di seluruh dunia pinjam wang mula sovereign wealth fund. Saya sebut lagi sekali, tidak ada dunia di negara di dunia mula sovereign wealth fund dengan wang pinjaman. Nombor dua, wang segelintir wang 1MDB masa ketiga simpan di Cayman Islands. Saya nak sentuh minta izin satu perkara bahasa Cantonese, ialah Chin Kin Tak Kong. Maknanya, Datuk Yang Dipertua, wang tak boleh nampak di matahari. Ini wang yang disimpan dari Cayman Islands. Majority wang yang guna fasiliti-fasiliti di Cayman Islands ialah seperti Italian punya mafia,
wang-wang dari dada dan sebagainya. So, lain negara yang memang bereputasi tak pernah tak guna simpan wang di Cayman Islands. Minggu lalu kita dengar ucapan dari ahli yang berhormat dari Bangan Serai. Saya duduk sini setengah jam dengan ucapan beliau. Dia kata Najib Menteri Kewangan yang terbaik di Malaysia. Dan juga kalau pinjam wang lebih baik untuk negara kita. Tetapi apa yang saya dengar dua hari lalu ialah pelik. Kalau negara kita sangat baik, banyak wang, apa sebab lift di Language Institute atau Specialist Training Institute di Jalan Pantai Baru, lift sudah rosak 4 bulan. Ini perkara kecil, lift yang ini bangunan bertingkat, 8 tingkat, tak boleh membaiki. Terpaksa pegawai-pegawai kadang Kementerian Pendidikan tiap-tiap hari guna tangga sampai 8 tingkat. Lift pun sakit lah. Lift pun sakit sebab perlu itu heart transplant. Patut kita jadi kerajaan transplant lebih baik. Ini perkara kecil pun tak boleh beres. Bagaimana? Saya minta penjelasan dari Menteri Kewangan dan juga Menteri Pendidikan. Public Accounts Committee Parlimen, Dato' Yang di-Pertua, di antara tahun 2004 dan 2008, saya ada peluang jadi ahli Public Accounts Committee di Parlimen Malaysia. Saya pun pelik dengar siasatan 1MDB segelitir sudah masuk OSA. Mana boleh? Tak pernah dengar. Sebab hakikatnya Public Accounts Committee ialah parlimen in miniature. Guna recording, bukan sahaja recording, guna videotape. Semua proceedings Public Accounts Committee terbuka. Apa rasionalnya? Proceeding 1MDB segelintir masuk OSA. Saya minta penjelasan dari menteri-menteri yang jaga parlimen. Dan lagi pun satu proceeding parlimen, Akta NSE atau National Security Council, bahas di parlimen ini bulan Disember 2015. Walaupun debate hebat, tetapi pandangan pembangkang ialah kawasan selamatan terjejas hak agung Malaysia. Walaupun pihak kerajaan tak dengar, terpaksa mulanya di parlimen, lepas ini bagi ke Dewan Negara. Tetapi baru-barunya kita dengar Majlis Raja-Raja tak puas hati dan minta pihak kerajaan Barisan Nasional buat beberapa pindaan yang sesuai. So, saya harap pihak Barisan Nasional ambil perhatian komen-komen ini. Dan juga sumber manusia Malaysia. Dato' Yang di-Pertua, kita dengar beberapa laporan dan kita pun sangat keliru. Ada satu ketika kita dengar ada satu jumlah besar, 1.5 juta Bangladeshi nak import kepada Malaysia. Saya minta betul atau tidak, sebab kita baca laporan Menteri Sumber Manusia Malaysia tanda tangan MOU di Bangladesh. Lepas itu di sama masa
Timbalan Perdana Menteri bekukan MOU yang tanda tangan di Bangladesh. Saya minta penjelasan dari Menteri Sumber Manusia dan juga Menteri Dalam Negeri yang jaga immigration, betulkah tidak? Sebab alasan ialah warna negara Malaysia tak mau kerja dengan itu 3D, dirty dan dangerous. Saya sebut, bukan. Ini tak betul. Ramai warna negara sekarang kurang pendapatan dan minat kerja dengan kerja-kerja 3D. Akhir sekali, saya nak sentuh sedikit tentang ini perkara selamatkan Malaysia. Tak kira duduk di bangku pembangkang atau di hadapan, Malaysia sudah sampai satu tahap yang begitu teruk. Malaysia ekonomi pun teruk. Nilai ringgit Malaysia pun jatuh. Inflasi pun sudah naik. Langsung ekonomi negara kita, warna negara Malaysia pun tidak percaya. Tak kira warna negara dari lain negara. Pinjaman kerajaan Malaysia sudah satu tahap yang begitu buruk. Kalau kira off budget loan, Malaysia technically sudah bankrupt sudah lama. So saya sendiri mengalu-alukan inisiatif baru ini. Bukan saja dari parti politik, dari NGO yang semua yang kasih negara kita. Tetapi apa yang penting bukan sahaja tukar Perdana Menteri. Perdana Menteri patutnya tukar melalui cara demokratik, tetapi institusi-institusi yang sudah terjejas mesti diubah, seperti MACC, AG.